kalilah kita banyak kesalahan, banyak diakui kepada Allah, kita kembalilah cari Allah, kita banyak bertaubat dengan Allah, maka Allah Ta'ala ni mujur kalilah kita ni banyak menyesal dengan dia, banyak menangis dengan dia, banyak bertaubat dengan dia, Tuhan ni mujur. Walaupun dosa kita ni banyak sekalipun, kita jangan kata aku ni bunuh orang banyak orang, aku ni zina lagi, aku ni mabuk lagi, aku ni berjudi lagi, aku ni berjuri lagi, aku ni bunuh mak lagi, katalah dosa besar apa pun. Tetapi Allah, kalaulah kita ni menyesal sungguh-sungguh, insyaAllah tu apa dosa kita. Ini dia Allah. Pak dok-dok sama-sama kita perangai lagu tu. Kita dah salah dengan orang ni. Alah, sekali dua kali tak apa lagi. Kalau acak-acak kali ni, sama kita baiklah setara mana pun. Ya ada garis sewa sana murid. Tak gitu kan? Mak kita saya kita tak ada dah. Orang paling saya kita, mak kita lah, ibu kita lah, pera kita yang merah-merah lagi. Walaupun nyamuk seko nak ketik kita tak boleh. Dia tu tidur tak tidur, duk jaga kita nya, takutnya ketik dia nyamuk, takutnya sumuk nya dia mengakak hai tanah dia tu. Hanya kelamu apa lagi, semua ubat ke apa lagi, sakit demam bercara siapa sok. Hanya siapa sarang mengaji. Tapi kalulah anak salah dengan mak, sekali dua kali mak maaf lagi. Sapa 10 kali katalah mak maaf lagi. Tapi lebih pada tu ni, hati manusia ni ya ada garis serio. Deh kena murih, ya kena ada murih. Banyak mana cuba tengok mak tak mengaku anak. Mak hamak anak tak weduk di dalam rumah. Tu banyak tak itu ke? Nenek royak kata mak ni tak boleh ok dengan anak. Kalaulah kita sebagai anak telajak diraka kepada mak. Tetapi Allah, banyak mana setara mana pun kita diraka kepada Allah, tetapi Allah Maha Pengampun. Tuhan saya ke hamba dia. InsyaAllah. Dah boleh.